Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our channel Dasan Video. Kawe keripik ketebok pun, Chan, pingin gila lah. Bikin keripik ketebok pisang dong, Bun. Okay, ini dia guys. Keripik batang pisang ekonomis. Ada yang suka nggak nih? Ekonomis karena bahan bakunya itu mudah didapat dan murah meriah. Tuh, pastinya mantap banget ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rempahnya itu berasa banget dan bikin nagih. Pastinya cocok banget untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Wow, amazing. By the way, yang ini adalah hasil rekrut dari channel Coki Cungkring yang diupload sejak 1 tahun yang lalu. Cuma dengan tanpa mengurangi rasa hormat untuk bahan tepung dan bumbunya itu sudah saya modif sesuai selera pribadi. Bagaimanapun, terima kasih banyak atas resepnya. Semoga usaha Bapak semakin laris dan semakin berkah. Amin. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan bahan perendam batang pisang. Siapkan sekitar 6 liter air atau sekiranya itu cukup untuk merendam potongan batang pisang yang akan kita buat. Tambahkan 3 sendok makan garam kasar atau garam halus sesuai selera. 3 sendok teh penuh kapur sirih. Aduk rata. Sisihkan. Berikutnya kita hunting batang pisangnya dulu ya. Untuk batang pisangnya, sebaiknya gunakan jenis pisang yang jantungnya itu bisa dimakan seperti pisang kepok, pisang raja, dan pisang klutuk. Cuma yang paling disarankan itu adalah menggunakan batang pisang kepok seperti ini. Selain itu, hindari penggunaan batang pisang ambon ya guys. Karena jika menggunakan pisang ambon, hasilnya itu jadi rawan pahit. Dan sebaiknya juga pilih pohon pisang yang sudah berbuah. Atau bisa juga menggunakan batang pisang yang sudah dipotong seperti ini, tapi bagian batang bawahnya itu masih segar. Setelah pohon pisang ditebang, ambil batang pisang sekitar setengah pohon ke bawah, yaitu dari pangkal pisang ke atas cukup setengah batang dari tinggi pohon pisang seperti ini. Panjang batang yang bisa dibuat keripik itu sekitar 100 sampai dengan 150 cm dari bawah. Nah ini agar tidak terlalu panjang, potong batang pisang menjadi 2 bagian. Agar tidak terlalu banyak, ini kita ambil 1 bagian saja dulu ya. Oke guys, berikutnya ambil pelepah batang pisang di bagian luar seperti ini. Kupas bagian pelepah batang yang tua ini sampai batang pisangnya itu terlihat muda. Kira-kira itu dikelupas hingga 6 dengan 7 kali sesuai situasi. Jadi untuk hasil terbaik, hindari penggunaan bagian luar pelepah batang pisang yang sudah tua. Jika sudah terlihat muda begini, selanjutnya pelepahnya ini bisa kita kelupas 1 per 1 hingga habis. Nah, seperti ini ya hasilnya. Pelepah batang pisang yang masih muda dan siap diolah menjadi keripik. Jumlahnya itu ada sekitar 10 sampai dengan 12 pelepah. Ambil selembar pelepah batang pisang, buang kedua sisi bagian tipisnya seperti ini. Ini kita ambil bagian tengahnya saja ya,
Lalu potong memanjang menjadi 2 atau 3 bagian dengan lebar sekitar 3 sampai dengan 4 cm sesuai selera. Kemudian kupas sisi kulit luar batang pisang yang licin dengan cara diseset menggunakan pisau tajam seperti ini. Selanjutnya ini kita seset kembali seperti ini. Dan ini dia guys, bagian dalam pelepah batang pisang yang akan kita sulap menjadi keripik. Untuk ketebalannya itu suka-suka saja ya. Bisa dibuat tipis atau agak tebal. Yang terpenting jangan sampai terlalu tebal agar tidak rawan alot. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Untuk bagian yang keras dan licin ini dibuang. Jadi untuk bagian kedua sisi luarnya ini tidak digunakan. Yang kita ambil itu cuma bagian yang di tengah ini, alias bagian seratnya saja. Well guys, potong-potong serat pelepah batang pisang dengan panjang sesuai selera. Dan ini agar sama panjang, sengaja saya ukur satu persatu menggunakan pengukur buatan Jerman. Ukurannya ini kira-kira 3x5 cm sesuai selera. Dan begitu dipotong, sebaiknya itu langsung dimasukkan ke dalam air perendam yang sudah kita buat tadi agar tidak rawan menghitam. Oke, seset sisanya hingga habis. Selanjutnya, ini dibiarkan terendam selama minimal 24 jam. Sementara untuk maksimal waktu perendamannya itu adalah 48 jam alias 2 hari. By the way, fungsi perendaman dengan air garam itu adalah untuk menghilangkan racun pada batang pisang. Sementara kandungan larutan sirihnya itu adalah agar getahnya bisa hilang sehingga bebas dari rasa pahit dan sepet. Selain itu juga agar teksturnya menjadi lebih kokoh dengan rasa yang lebih gurih sehingga ketika digoreng nantinya itu jadi lebih kriuk. Catat. 24 jam kemudian ini dia guys tampilannya. Setelah direndam, cuci bersih dengan air mengalir seperti ini. Bilas hingga 3 sampai dengan 4 kali ya. Cuci pelan-pelan, jangan sampai teksturnya itu remuk. Cuci sampai airnya itu bebas dari kapur sirih. Pastikan airnya itu menjadi bening seperti ini. Jika sudah bening begini, buang airnya, peras, tiriskan, lalu sisihkan. Oke, selanjutnya kita siapkan bahan untuk marinasi. Bahan yang dibutuhkan yaitu 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh bumbu bubuk ngohiang, optional, alias bisa dilewatkan. 1 sendok teh kaldu ayam bubuk sesuai selera. 1/2 sendok teh garam halus. Kemudian 1/2 sendok teh baking soda. Tambahkan 400 ml atau sekitar 2 gelas air. Aduk rata.
Selanjutnya, masukkan potongan batang pisang tadi. Aduk rata pelan-pelan. Dan agar bumbunya itu benar-benar meresap, diamkan sekitar 30 menit. Sambil menunggu, selanjutnya kita bikin bahan pelapisnya ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 150 gram atau sekitar 10 sendok makan tepung terigu protein tinggi. 100 gram atau sekitar 6,5 sendok makan tepung tapioka. 100 gram atau sekitar 6,5 sendok makan tepung beras. Kemudian ada sekitar 100 gram atau 1 saset kecil tepung bumbu ayam crispy instan dengan merek sesuai selera. 1 sendok teh bubuk kaldu. 1 sendok teh bubuk bumbu kari optional. Dan 1/2 sendok teh garam halus sesuai selera. Aduk rata. Sisihkan. Berikutnya, balik lagi ke potongan batang pisang yang dimarinasi. Nah, ini setelah didiamkan, selanjutnya kita peras kuat-kuat dengan posisi satu arah seperti ini. Jadi, pastikan potongan batang pisangnya ini benar-benar kesat agar saat proses penepungan itu nantinya tidak rawan menggumpal. Nah, ini dia hasilnya guys. Sementara untuk sisa air marinasinya ini dibuang saja ya. By the way, walaupun tadi sudah diperas kuat-kuat, hasilnya itu masih tetap utuh seperti ini. Tuh, sama sekali tidak rusak ya guys. Asalkan diperas satu arah dan tidak dibiarkan ditekuk. Catat. Oke guys, berikutnya waktunya digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng dengan menggunakan api sedang agak besar. Kemudian ambil potongan batang pisang satu persatu agar tidak lengket satu sama lain. Gulingkan ke atas tepung pelapis seperti ini. Aduk-aduk hingga seluruh permukaannya itu terlumur tepung. Lakukan hingga dirasa potongan batang pisangnya itu cukup memenuhi wajan yang kita siapkan. Jadi jangan sekaligus ditepungin semuanya ya. Jika dirasa sudah cukup, sekarang tempatkan di baskom saringan berlubang seperti ini. Ayak agar tepung yang tidak menempel itu bisa turun. Lalu goreng di minyak panas dengan menggunakan api sedang agak besar di awal. Setelah potongan batang pisang menjadi kaku, segera kecilkan api kompor ke api sedang agak kecil.
goreng hingga gelembung busa pada minyak itu berkurang dan menjadi agak tenang. Nah, jika minyak sudah mulai tenang, tandanya keripiknya itu sudah hampir matang ya. Sekarang apinya itu kita besarkan kembali, sambil terus sesekali diaduk agar tidak gosong. Goreng sekitar 1 sampai dengan 2 menit saja. Dengan pengaturan api ini, maka hasil keripik kedeblok itu bisa garing sempurna dan tidak rawan berminyak. Oke, angkat. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Untuk teknik menggorengnya itu tetap sama, yaitu menggunakan api sedang agak besar di awal, lalu api sedang agak kecil di tengah-tengah, dan diakhiri dengan menggunakan api sedang agak besar sambil diaduk-aduk sekitar 1 sampai dengan 2 menit, kemudian diangkat. Dengan begitu, hasilnya bisa garing cantik dan matang luar dalam. By the way, jika minyaknya itu sudah terlihat keruh, sebaiknya menggorengnya itu kita jeda sebentar, kemudian endapannya itu dipisahkan dari minyaknya. Dengan begitu, hasil keripik kedeboknya itu bisa tetap terlihat cantik dan garing sempurna. Catat. Nah, ini dia guys hasilnya. Satu resep ini itu jadi sekitar 800 gram. Cuma karena ini dari tadi bolak-balik dicemal, cemil, cia, cio, celaka, celeket, waduh, jangan yuk. Entek si tanilah. Jadi ya tinggal segini saja deh sisanya. Yang ini emang enak banget ya. Yang jelas kriuknya itu empuk dan renyah. Tuh, terbukti renyahnya kan ya. Teksturnya itu benar-benar garing dan tidak alot sama sekali bahkan saat diremas. Jadi, serat batang pisangnya itu sama sekali tidak berasa. Selesai. Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar keripik kedeblok pisang. Untuk bumbu marinasi ini sebenarnya optional ya guys. Jika suka, kita bisa menambahkan 1 telur dengan mengurangi takaran air menjadi 350 ml saja. Hasil keripik kedeblok yang menggunakan marinasi telur itu teksturnya lebih empuk lembut dan lebih gurih. Cuma jika marinasinya itu menggunakan telur, sebaiknya potongan kedeboknya itu dikupas dan dibelah agak tebal alias jangan terlalu tipis. Karena jika membelahnya itu terlalu tipis, maka saat digoreng hasilnya itu jadi rawan remuk seperti ini. Wuloh, John, elek temen, ora sida yune kaya-kaya carane lah, John. Saat menggoreng keripik gedebok ini, sebaiknya emang sama sekali tidak menggunakan api kecil ya guys. Gunakan trik setting api sesuai penjelasan di awal tadi ya. Karena jika kita kekeh alias ngotot tetap menggunakan api kecil, maka hasil keripik kedeboknya itu jadi rawan super duper berminyak seperti ini. Secara tampilan emang masih terlihat cantik sih. Cuma saat dicicip itu rasanya jadi berasa makan margarin gitu. Sensasinya itu sangat ngendal di mulut dan kurang enak. Catat. Agar layak jual, kita bisa meniriskan sisa minyak di keripik dengan menggunakan mesin spinner. Atau untuk cara ekonomis ya bisa ditiriskan dengan cara dibungkus plastik kresek besar yang dilapisi tisu atau kertas HVS berlapis-lapis lalu diikat rapat dan disimpan selama minimal 24 jam.
Dengan begitu, biasanya sih minyaknya itu akan terserap di kertas sehingga hasil keripik bisa lebih kesat dan tidak rawan tengik. Alternatif lain, kita bisa menggunakan alat canggih dari Mito, yaitu dengan menggunakan digital air fryer seperti ini. Caranya, tempatkan keripik yang sudah dingin ke dalam wadah air fryer dengan cara ditata vertikal seperti ini, lalu nyalakan sesuai prosedur ya. Dan ini saya masak di suhu 180 derajat Celcius selama 5 sampai dengan 7 menit tergantung kapasitas keripik yang kita masukkan. Dan ini dia guys hasilnya. Keripik terlihat lebih garing dan kesat, tapi juga tetap terlihat cantik dan tidak gosong. Tuh, semua minyaknya turun ke bawah ya. Jika minyaknya diperas begini, sudah pasti hasil keripik gedeboknya juga bisa lebih awet tahan lama, tidak rawan tengik, dan lebih mantap. Catat. Jika suka, kita juga bisa menambahkan bumbu tabur dengan rasa sesuai selera. Bisa sapi panggang, barbeque, balado, dan lain-lain. Cuma jika menggunakan bumbu tabur ini, sebaiknya untuk keripik gedebok yang kita buat itu dibuat netral alias dibikin dengan bumbu minim garam. Jadi sebaiknya saat proses marinasi itu penggunaan garamnya dilewatkan. Begitu juga saat pembuatan tepung pelapis ya. Karena jika keripiknya itu sudah asin, kemudian kita taburi bumbu tabur ini, maka hasilnya keripik jadi too much salty alias keasinan. Catat. By the way, untuk penggunaan kapur sirih sebenarnya itu tidak wajib ya. Karena selagi kita menggunakan jenis pisang yang jantung pisangnya itu bisa dimakan, sudah pasti batang pisangnya juga aman dikonsumsi. Jadi jika tidak ada kapur sirih ya, kita bisa cukup merendam potongan batang pisang dengan air garam minimal 2 atau 3 jam. Jadi tidak perlu sampai semalaman ya guys. Lalu dicuci bersih dan diolah seperti biasa. Cuma sudah pasti teksturnya itu lebih rapuh dan jadi tidak sama dengan keripik yang direndam menggunakan kapur sirih. Untuk potongannya juga bisa suka-suka ya guys. Bisa panjang-panjang begini atau dibuat kotak kecil-kecil seperti jajanan taro. Oke guys, demikian tadi cara membuat keripik gedebok pisang ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.